Alhamdulillah. Enak ke ikatan ini anjari Teta. Iya. Karakternya Teta itu seperti apa? Sebenarnya Teta ini kuru-kuruan. Mika ini bini luluna jadi nonong sih kayak kuru-kuruan. Scene yang paling disuka itu? Ketika istri muda memijat-mijat. Lembek. Terus suka dukanya selama syuting? Suka dukanya bahasa apa nih deh? Oh iya bosi. Oh iya bosi. Oh iya bosi. Lanjut. Harapan untuk film ini? Tunjuk kapan pau-pauan yo tekor. Jadi kena kapan mudah-mudahan insyaallah dengan kebersamaan kita di dalam tim ini ada manfaat dan bukan hanya sekedar tontonan tapi ada tuntunan di dalamnya. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Ya, itu di kayak nah habis pertanyaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kalau saya berperan sebagai istri tua. Istri tua itu karakternya seperti apa? Sebagai istri penyabar. Oh, baik. Ini istrinya dari mana? Dari Songkeng, Denjare atau? Dari mana ya? Dari Songkeng. Oh, iya. Suka dukanya selama syuting itu apa? Kalau sukanya itu kebersamaannya ada. Istri muda. Karakternya istri muda itu seperti apa? Ya, apa dia? Nah, di sini kan karakternya saya tuh kayak jutek, terus lebih sering marah, apa ya? Benci sama istri muda, istri tua. Ya, intinya enggak cocok sama istri tua lah. Ya. Suka dukanya selama syuting? Suka dukanya, dukanya dulu ya. Pas pengambilan gambar, angin kencang. Terus atapnya kebuka, kaget, kabur. Terus senangnya karena punya keluarga baru, teman-teman baru, pengalaman baru. Scene yang paling disuka? Scene paling disuka pas apa ya? Pijit-pijit Teta. Di sini berperan sebagai Miftah aja sebenarnya. Cuman dikasih peran jadi preman. Ini bosku di nak ke bos. Kau bos tolong. Jadi preman di sini. Jadi preman. Bosnya preman. Premannya seperti apa? Kita itu preman di preman di desa. Jadi kita yang menguasai lahan-lahan di sawah begitu. Iya, tidak aja. Sedikit. Oh, karakternya ini preman, bos preman ini seperti apa? Karakternya ini dia bos tapi agak penakut begitu. Kayak dia tidak terlalu besar sih nyalinya, cuman memaksakan diri tuh jadi preman. Scene yang paling disuka? Mandi-mandi. Di sawah ya sebenarnya. Iya, yang mandi-mandi itu suka sekali, memang mandi-mandi di sawah paling mantap. Oh iya. Kalau yang itu yang tidak pakai baju berperan sebagai apa? Apa? Aya. Anak buahnya. Weh, lepas ke tikus tuh. Oke, anak buahnya ini. Karakternya seperti apa? Karakter diri sendiri sih. Karakter preman. Ya Allah, Akbar. Memang. Preman ini preman apa? Preman kampus. Jangar begitu. Preman rambut tuh. Yang apa di? Betap nih. Suka dukanya selama syuting? Sukanya itu kebanyakan suka sih. Pada dukanya. Sukanya kebanyakan suka daripada duka. Iya. Apa ya. Sukanya apa? Sukanya karena pegang-pegang tangannya cewek. Wih. Itu pegang-pegang tangan cewek. Salalena. Mandi-mandi di sawah. Iya. Kalau dukanya itu tadi pas lompat di kena batu di sawah, kena air batu. Sawah. Ini kulantutnya ini. Kulantut. Terguntut di batu. Terbuntut di kulantutnya. Jadi harapannya pertama dulu dari yang baju merah, harapannya untuk film ini apa? Emang ngemimpi. Warisan Teta sih pertama. Harapan untuk film Warisan Teta semoga penontonnya lebih banyak dari sebelumnya. Amin. Iya, karena banyak film sebelumnya ini. Amin. Semoga YC amin. Bulan ini dapat amin. Monetize, dapat iklan. Coy. Apa monetize? Kan buat tenaga-tenaga ngisinya parah.
ini lah. Monetize. Ya. Yang sebelahnya lagi apa harapannya? Harapan saya semoga bisa kembali bertemu dengan teman-teman yang jadi peran di sini. Mana yang bidan? Cewek-ceweknya sama asisten. Mamanya mantap. Termasuk bunda-bundaku semuanya. Mantap. Bunda-bunda sama om-om, tante-tante. Adik-adik. Sama yang tadi asistennya itu yang adik itu tadi. Yang pakai baju loreng-loreng kayak macam. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi sama yang sesternya. Harapannya. Harapannya apa harapannya? Harapannya semoga film ini bisa masuk layar lebar. Amin. Ya saya rasa segitu saja bang. Oke. Saya berperan sebagai suster. Karakternya suster itu seperti apa? Karakternya itu lemah lembut, ceria. Oh iya. Scene yang paling adegan yang paling disuka itu yang mana? Yang pas di para preman. Saya berperan sebagai dokter. Karakternya dokter itu seperti apa? Karakternya dokter itu seperti apa ya? mungkin sebagai dokter yang lebih memperhatikan masyarakat. Untuk adegan yang paling disuka yang mana? Yang paling disuka ya yang waktu dipalak sama preman itu juga. Paling seru di situ kayaknya. Terus yang untuk cewek dulu. Harapannya untuk film ini buat yang cowoknya. Kalau harapannya, jadi ini mungkin kalau dilihat dari syuting tadi sempat juga di history itu banyak yang suka dan banyak juga yang mengenal dari pemain-pemainnya yang mengenal juga. Jadi kayaknya film ini akan booming deh untuk ditayangkan. Suka dukanya dulu yang cewek, suka dukanya selama syuting apa? Dukanya selalu diganggu. kalau yang cowok suka dukanya? Nanti di sensor. Kalau sukanya itu apa ya? Kita bisa kenal satu dengan lain, jadi bisa nambah banyak teman dan orang-orang juga yang ada di sini sangat baik semua. Saya berperan sebagai bos preman yang mempunyai sepotong tanah dengan songkeng. Karakternya tegas tapi lucu. Ya itu. Adegan yang paling disuka? Adegan yang paling disuka saya saat menyuruh si Firman dengan Imran menghadang si songkeng. Suka dukanya selama syuting? Ya, sukanya kita dapat mempunyai teman baru. Begitu. Kalau dukanya hujan itu sih. Buat yang samping kanannya. Tapi samping kanannya. Halo. Ya, berperan sebagai apa dan karakternya bagaimana? Halo, saya Firman Hadiansa, berperan sebagai Firman. Karakter saya itu dibilang lucu. Tidak, dibilang tidak lucu. Lucu. Ada mau lucu-lucunya. Suka dukanya selama syuting? Dukanya dulu, Dik. Ya. Dukanya itu pertama, lama kita datang makanan, lapar, Kak. Sama cuaca juga, aduh, kurang mendukung. Dan sukanya itu ya akrab dengan keluarga baru di film Warisan Natita. Dan sama adegan yang paling disuka. Oh, adegan yang paling kusuka sebenarnya tuh di belakang layar. Apa? Waduh-waduh cewek. Bahaya. Semua adegan saya sukai. Ya. Berperan sebagai apa dan karakternya bagaimana? Ya, saya berperan di sini sebagai apa ya? Sebagai anak buah dari bos saya yang di samping sebelah kanan.
Mandru, bisa dipilih Mandru juga. Ya, jadi saya sebagai anak buah dari bos, dari Boska yang mempunyai tanah separuh. Jadi mungkin seperti itu. Suka-sukanya selama syuting? Kalau sukanya itu selama syuting itu banyak didapat teman baru dari berbagai suku dan berbagai karakter dan dijadikan menjadi satu begitu dalam film film Warisan Ateta. Film Warisan Ateta. Oke. Adegan yang paling disuka. Tunggu. Sama dukanya itu selama proses syuting sampai sekarang itu pada saat ceklok. Nah, itu luar biasa sekali. Bayangkan, Pak. Saya boncengan sama Mandru, bayangkan, Pak. Betulnya pulang tengah malam. Dari Maros, Pak, dari Maros hujan-hujan. Bertemu Selego hujan-hujan, Pak. Oh Tuhan, dengarkan. Saya mengharap ke sini, ki. Kampungan, balik sini. Saya mau tilang ki di dalam, nah. Ingin tetaku hadir di sampingku, membelah rambutku dengan hangat kasihnya, mencucuk keningku dengan lembut cintanya. Rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate bersandar di bahumu. Dikurangi anak-anak akhirnya di Thailand. Keluhkan semua resahku. Ajarkan padaku tentang hakikat hidup yang kini tak pernah lagi ku temui. Naku kurite taku karae, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Ku rindukan dia selalu. Naku kurite taku karai. Dari mana? Ku rindukan dia selalu. Dari mana buat malam? Tetaku naku. Angel malaikat dong. Oi, replay. Nyalak tilam kan ini. Dari mana? Yuk, lalem atau nih sopan lidah. Kau tahu mau komen gila tuh. Karae, ku rindukan dia selalu. Kalau saya berperan sebagai saudaranya Sana tuh. Ya,
Amin, amin. Oke, terima kasih. Amin.